Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's been 6 months since the world was hit by the coronavirus or COVID-19 pandemic, began on December in Wuhan, China, and quickly spread to 213 countries in the world, including Indonesia. We must be extra careful because the virus is very contagious. It is recommended for us to stay at home, wash hands for at least 20 seconds, use hand sanitizer and wear a mask if you have to go outside. There's no certainty when this pandemic will end, so we are forced to keep doing daily activities to continue our lives, but must prioritize safety, or what is now called the new normal. Bagus apabila kita bisa mengambil inspirasi dari peristiwa yang terjadi dan menjadikannya sebagai nilai tambah untuk produk jualan kita. Hari ini kita akan membuat cookies dengan tema virus corona. Yuk kita ikutin step by stepnya. Di dalam wadah masukkan 150 gram margarin dan 100 gram gula halus. Kocok hingga rata. Masukkan 1 kuning telur, kocok hingga rata. Masukkan setengah sendok teh vanila pasta. Sambil diayak, masukkan 25 gram maizena, 20 gram susu bubuk, 1/2 sendok teh baking powder. Aduk hingga rata. Siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan tepung terigu sambil diayak. Aduk hingga rata. Kemudian masukkan ke dalam lemari es selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan mencetak adonan. Gilas adonan menggunakan rolling pin. Kemudian kita cetak. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan di suhu 140 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Itu kita membuat icing sugarnya dengan cara mengocok 2 putih telur di wadah yang bersih dan kering supaya putih telur bisa mengembang. Kocok sampai mengembang. Masukkan 175 gram gula halus, kocok hingga rata. Tambahkan setengah sendok teh air perasan jeruk lemon. Kocok hingga rata. Masukkan ke dalam piping bag. Sebagian beri pewarna makanan sesuai dengan kebutuhan. Saatnya menghias cookies sesuai dengan kemampuan kita. Panaskan lagi di oven sekitar 10 menit supaya putih telurnya matang. Setelah matang, siap dihidangkan. Selamat mencoba. Thank you for watching. Stay healthy, stay safe.